أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقًا يلغون ألسنتهم بالكتاب Di sini ada beberapa contoh bacaan mendengung. Wa inna kemudian la fariqai qai mendengungnya dua harokat bacaan idgham bi gun bi gunna. Begitu juga alsinatahu ini mendengung. Wa inna minhum la fariqai yalwuna alsinatahu bil kitab. بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله Ada contoh bacaan lafadz Allah. Nah ini lamnya mereka tasdid ya. Min indillah indillah gitu. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ Keberatan kita kurangi ya. Kita waqaf pada kalimat Alkitab. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة Nah, di sini wawunya tasdid tapi tidak berhenti di tidak berhenti di wawu itu. Jadi membacanya wan nubuwah bukan nubuwah gitu. Tapi wan nubuwah pada tasdidnya wawu dibaca secara cepat ya. Wal hukma wan nubuwata summa yakuna linnas. Maka ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ثُمَّ
Ada contoh bacaan namanya idgham bila gunnah, yaitu pada kalimat ibadal ibadali. Nah, di situ tanwinnya seakan-akan tidak ada, yang ada hanya lam yang bertasdid. Jadi langsung ibadali, bukan ibadali. Thumma yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Kita perhatikan panjang pendeknya ya. Rabbaniyyi itu harokatnya berdiri ya, kasrahnya berdiri. Itu dua harokat. Tu'allimu mu ada dhamma yang berharokat dhamma yaitu mimnya, setelahnya wawu. Nah, wawu sukun. Maka itu juga panjang dua harokat. Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Lalu panjang ya, kita wakaf sebelumnya. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Maka musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri.
Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمْ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin, semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja kita baca diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan terjemah serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Yang artinya ayat 79. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sebagian mereka atau segolongan yang memutarbalikkan, yalwuna alsinatahum, memutarbalikkan lidahnya, hanya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu juga bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi ayat nomor 78 dari surat Ali Imran ini menegaskan pembesar-pembesarnya orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau sekarang nama pendeta ya, pendeta ini pun mereka memutarbalikkan apa yang dikatakan Allah di dalam kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, ini mengokohkan lagi bahwasanya pembesar-pembesarnya, pendeta-pendetanya itu memutarbalikkan supaya mereka, orang-orang Yahudi Nasrani, mengetahui ya, seakan-akan menyangka ini dari Alkitab, dari Taurat dan Injil, padahal itu bukan dari Taurat dan Injil. Intinya apa? Pembesar-pembesarnya bila mana ada ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang kebenaran umat akhir zaman akan diturunkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, ini mereka memutarbalikkan. Nanti ada kitab yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu yang namanya Al-Qur'an. Ini diputarbalikkan juga. Intinya mereka mengolah bahasa bagaimana supaya umat mereka dari kaum Yahudi Nasrani setelah kedatangan Nabi Muhammad tidak iman kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengetahui wahum ya'lamun, yang benar sebenarnya seperti itu, gitu. Nah, maka inilah orang itu kan dilarang, kan di dalam Islam itu dilarang berbohong. Nah, pada dasarnya hukum berbohong tidak boleh, haram.
Bahkan perintah dari baginda Rasulullah SAW, alaikum bisidiki, orang itu selalulah jujur. Kalau orang jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannati. Kalau orang jujur akan menarik orang yang berlaku jujur kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menarik dia kepada surga. Sebaliknya iyyakum wal kadzib, kalian jauhilah, takutlah yang namanya berbohong. Nah ini orang pendeta-pendetanya mereka berbohong, bahkan memutarbalikkan, merubah-rubah. Maka akhirnya mereka sendiri tidak bisa iman kepada Nabi Muhammad ketika turunnya Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad, begitu juga ketika turunnya Al-Quran. Bahkan umatnya yang mempercayai kepada mereka akhirnya juga tidak iman kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka mengatakan, ini yang aku bacakan itu ya datangnya dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Allah langsung menegaskan, oh enggak, itu yang disampaikan mereka itu enggak dari Allah. Mereka bilangnya dari Allah, dari kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Allah menyangkal, enggak, itu bukan dari Allah itu. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Mereka mengatasnamakan nama Allah, berbuat suatu kebohongan mengatasnamakan Allah, sedangkan mereka tahu kalau yang mereka katakan itu adalah bohong. Baik, ayat yang berikutnya, ayat 79, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayat 79 yang artinya, tidak mungkin bagi yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukanlah penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi diantara pemutar balian faktanya orang-orang Yahudi Nasrani, ya bil khusus orang Nasrani, ya pendetanya itu mengatakan Nabi Isa itu ya Tuhan. Maka Allah sangkal dengan ayat ini. Tidak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah memberikan Al-Quran, memberikan kitab kepadanya dan juga memberikan hikmah, ilmu kebijaksanaan. Nah ini kadang ya kita perlu ya, di dalam mengajarkan agama, mendakwahkan agama perlu hikmah. Bahkan itu kan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah orang itu menuju agama Allah dengan hikmah. Hikmah itu dengan cara yang lemah lembut, yang bijaksana, yang sekiranya orang itu tidak tersinggung ya. Nah, dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul yang telah diberikan Alkitab yaitu Injil, yaitu Nabi Isa, kemudian diberikan hikmah juga dan diberikan kenabian, kemudian nabi tadi mengatakan kunu ibadali, kamu nyembah saya, ini tidak mungkin, sudah disangkal oleh Allah. Jadi orang Yahudi kan, orang Nasrani kan mengatakan Isa adalah Tuhan ya, gitu ya. Nah, maka ini tidak ada. Allah langsung menyangkal dalam Al-Quran ini. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul terus mereka mengatakan kamu sembah aku, enggak ada. Tapi mereka mengatakan walakin kunu rabbaniin, kamu jadilah seorang yang rabbani. Lah ini yang diputar balikkan. Lah rabbani itu kan nisbatnya kepada Tuhan, kepada Allah. Berarti kita menyembah kepada Nabi Isa supaya menjadi rabbani. Bukan seperti itu. Menjadi rabbani adalah bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya kamu belajarlah Alkitab itu dengan benar, dengan Injil, dengan Taurat itu dengan benar, jangan diputar balikkan fakta-fakta yang ada di dalamnya, jangan dirubah-rubah. Nah nanti baru kamu akan diarahkan oleh Taurat sama Injil itu, nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah ini nanti kalau sudah datang nabi itu, sudah diutus nabi itu, ya sudah, kalian semua imanlah kepada Nabi Muhammad.
Bahkan orang Yahudi Nasrani yang sampai sekarang belum iman kepada Nabi Muhammad, ketika nanti turun Nabi Isa, Nabi Isa pun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat yang ada dalam Injil. Karena itu sudah disempurnakan. Kalau dihapus mungkin mereka marah ya. Tapi kitab Injil istilahnya nopo, sudah expired gitu ya. Expired ketika sudah diturunkannya Al-Qur'an. Tapi namanya kitabullah ya, tidak ada yang namanya expired sesuai dengan kebijakan Allah Ta'ala. Tapi begitu diturunkannya yang mulia Nabi Muhammad, diturunkannya Al-Qur'an, ya sudah, kitab yang dibaca ya Al-Qur'an, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disinilah hadirin sekalian, kalau orang itu ingin menjadi seorang hamba yang robbani, betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya itu memang ada dua. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, mau ngaji, mau belajar, ilmu yang sudah didapatkan ketika belajar dalam majelis-majelis talim, majelis-majelis bayan, majelis tausiah, ilmu itu dia sampaikan kepada orang lain. Insyaallah, okay? Nah, insyaallah ini kita sudah punya kurikulum, ada silaturahim harian, ada silaturahim pekanan atau mingguan, bahkan ada menyempatkan setiap bulan itikaf 3 hari khusus untuk kita belajar menjadi seorang yang robbani. Maka dalam program khuruj dakwah itu ya kan ada taklim juga, ada gitu. Nah, membaca fadhailul a'mal, ada taklim fasohah mulai surat Fatihah, Alam Taroh sampai An-Nas. Lah ini supaya mengarahkan kita ini semakin menjadi orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah. Makanya orang kok ingin menghambakan diri kepada Allah, enggak mau ngaji, yang akan meningkat-meningkat amalnya itu. Nah. Ribun, insyaallah ya. Nah, ini syaratnya dua, tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalau orang hanya nyampaikan, kok enggak mau belajar lagi, enggak mau menimba ilmu lagi, ya sudah, bahannya habis. Maka masyayikh-masyayikh kita yang kita lihat itu, beliau-beliau punya koleksi kitab banyak di rumah-rumah beliau itu. Karena ilmu sudah disampaikan kepada umat, disampaikan kepada santri, perlu kulaan ilmu lagi. Nah, kalau guru-guru kan sudah bisa baca kitab kuning, sudah bisa baca kitab bahasa Arab, bisa-bisa ngartikan. Nah, karena keterbatasan usia dan pengetahuan kita, nah, kita belum bisa mengartikan sendiri, atau kalau mengartikan sendiri takutnya salah, maka perlu ilmu kita ini kita gurukan kepada orang yang ahli di dalam bidangnya. Insyaallah istiqomah, insyaallah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Ayat 80. Dan tidak mungkin pula baginya, bagi seseorang yang diberikan Alkitab dan juga kenabian dan hikmah bijaksana, tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa itu tidak memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah malaikat. Kalau menyembah malaikat aja tidak, apalagi menyuruh umatnya untuk menyembah jin, menyembah demit, menyembah pohon besar, menyembah napa niku? Nggih, tempat-tempat yang angker itu katanya. Kalau orang Hindu Buddha kan itu yang diyakini ya. Wah, ada pohon ringin yang besar. Nah, di situ diyakini ada napa jenenge niku? Demitnya. Wonten napa niku jenenge? Brahma, Siwa namanya jadi dewa ya, nah, ada dewanya. Tidak, tetap para nabi, para rasul yang Allah memberikan kitab kepada beliau-beliau, kepada para nabi rasul tersebut, memerintahkannya menyembah kepada Allah. Nah, kalau orang yang ateis kan menyembah kepada uang ya. Nah, sebagian negara seperti di Jepang bukan menyembah Tuhan, menyembah aturan. Memang katanya mungkin yang pernah ke Jepang tahu itu, sampai dompet jatuh di jalan pun nggak ada yang berani ngambil, gitu. Karena saking tertibnya aturan situ. Nah. Tapi kalau orang iman, kita tidak mau ngambil karena apa? Itu bukan hak kita, itu merupakan perintah Allah. Kalau seandainya kita mau mengambil, kita iklankan siapa yang kehilangan dompet beserta isinya, karena khawatir diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
demi kita menghambakan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Allah memerintahkan seperti ini, aku sebagai hambanya ya aku taati, bukan menyembah aturan yang ada. Nah, maka inilah hadis sekalian, sudah dijelaskan di sini, para nabi, para rasul yang Allah memberikan kitab tidak memerintahkan juga kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah malaikat. Walaupun malaikat sebenarnya makhluk yang luar biasa. Allah menciptakan malaikat dari nur sehingga mereka selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya para malaikat, mereka tidak pernah membangkang kepada Allah sedikit pun. Dan mereka selalu mentaati, menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat yang diperintahkan sujud, ya sujud terus sebelum ada perubahan perintah. Malaikat yang diperintahkan untuk rukuk, ya rukuk terus. Yang diperintahkan tasbih, ya bertasbih terus. Nah, maka disinilah para nabi, para rasul tidak mungkin ya, memerintahkan kaumnya atau umatnya untuk menyembah malaikat dan menjadikan para nabi itu sebagai Tuhan, tidak. Cuman para nabi, para rasul itu adalah makhluk-makhluk Allah juga yang maksum, dijaga dari dosa, yang diutus oleh Allah untuk mengarahkan umatnya supaya menyembah kepada Allah dengan jalan yang lurus dan sahih, yang benar. Itu. Kemudian ayat murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun. Apakah dia memerintahkan kalian dengan kekafiran setelah kalian semua dalam keadaan Islam? Maka ini tentunya jawabnya adalah tidak. Para nabi tidak seperti itu. Okay. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya ayat nomor 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ma akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi manakala aku memberikan kitab dan hikmah, memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi ayat ini hadirin sekalian mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani lagi. Ayuzkuru ya ahlal kitab hina akhadallahu al-ahdal muakkada 'ala nabiyyin. Wahai orang-orang yang mempercayai Alkitab, Taurat dan Injil, ini dalam tafsirnya begitu. Maka ingatlah kalian ketika Allah mengambil perjanjian yang sudah dikokohkan di atas seluruh para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, yaitu ketika Allah sudah memberikan kepada kalian yang namanya Alkitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu-ilmu, nah, bisa dikatakan ilmu juga yang tidak termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian datanglah seorang rasul, tsumma ja'akum rasulun min indi bi kitabin musaddiqun lima baina aydikum, yakni Muhammad. Jadi ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani, sudah diberikan nabi dan rasul juga, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Diberikan juga kepada beliau berdua kitab Taurat dan kitab Injil. Lah, di dalam kitab situ sudah ada perjanjian bahwasanya nanti akan datang nabi yang lain lagi di akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perjanjian yang sudah dikokohkan dalam Alkitab, Taurat dan Injil, la tu'minun nabihi wa la tansurunah, justru sungguh kamu akan iman kepada Muhammad. Sungguh kamu akan menolong apa yang diperjuangkan oleh Muhammad. Lah, muskilahnya, masalahnya sekarang itu tadi. Itu perjanjian yang di situ menjelaskan bahwasanya nanti akan datang sama di akhir zaman seorang nabi, seorang rasul yang bernama Muhammad, ini kadang tidak disampaikan oleh pembesar-pembesar mereka itu, bahkan dalam kitabnya dihapus. Itu akhirnya ya sesat dan menyesatkan.
Wala akratum wa akhadtum ala dhalikum isri. Ay akratum wa ataraftum bihadzal mitsaq wa akhadtum ali ahdi. Maka ketika itu juga, ini menerangkan perjanjian yang ada dalam kitab ya, Alkitab, Taurat dan Injil tadi. Kalau nanti seandainya datang di akhir zaman nabi yang bernama Muhammad, apakah kalian akan mengakui? Mereka sudah mengatakan sebenarnya, qalu aqrarna. Ya Allah, kami mengakui kalau memang itu dawuh jenengan, dawuh engkau. Tapi pada prakteknya berbeda. Maka inilah. Qala, kalau Allah berfirman, kalau seperti itu kalian kok sudah berikrar, nanti kalau datang di akhir zaman nabi yang bernama Muhammad, kalian mengakui dan menolong dia, fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, saksikan wahai para nabi, para rasul yang ada di zaman Bani Israel itu, dan saksikan apa yang telah mereka ikrarkan. Nanti saya juga menyaksikan ikrar mereka itu. Berupa apa ikrar mereka? Yaitu nanti kalau datang Nabi Muhammad, mereka akan iman kepadanya. Itulah ikrarnya orang-orang ahli kitab pada waktu Bani Israel itu. Akan tetapi hati sekalian, ayat 82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun, yang artinya maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah, dan itulah kebanyakan yang terjadi. Makanya ya, mohon maaf ya, beberapa pastor yang masuk Islam seperti Ustaz Yahya Waloni ya, yang terkenal itu kan masuk Islam kan sebab jamaah tabligh sebenarnya itu. Akhirnya beliau mengungkap bagaimana kitab yang benar menurut itu, perjanjian yang lama itu. Nah, ternyata ya dicocokkan dengan Al-Qur'an itu ya, memang betul-betul ya, sisi kesamaannya itu sangat banyak sekali. Bahkan ya, memang ya, yang benar seperti itu. Gitu. Nah, ada juga beberapa orang lain yang masya Allah, ya Allah membukakan pintu hidayah, justru yang benar yaitu agama Islam setelah diutusnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di sini akan diterangkan juga innad-dina indallahil Islam. Nanti di akhir nanti wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka sama sekali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan dia di akhirat digolongkan orang-orang yang merugi. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah, kepadanya dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah ini Allah sudah menjelaskan, sudah dijelaskan, bahkan sudah ditanya, apakah kalian mau berikrar nanti kalau datang nabi akhir zaman namanya Muhammad? Qalu aqrarna, kami mau mengakui ya Allah. Nanti muskilahnya itu tadi, terjadi penyelewengan-penyelewengan. Seandainya tidak ada penyelewengan-penyelewengan, kitab Taurat dan Injil itu masih asli, dikaji, disampaikan kepada umatnya, latu'minun nabihi walatang surunna, sungguh kalian akan mengimani Nabi Muhammad dan akan menolong dia. Bukan hanya iman, akan membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, makanya beberapa saudara muslim kita yang mu'alaf itu begitu mengetahui kebenaran agama Islam dan mantap dalam imannya, malah dia berjuang habis-habisan. Nah, bahkan sebagian yang dulu sudah memurtadkan orang sekian ribu, dia niat usaha akan mengislamkan sekian ribu orang. Nah, gitu. Akan menolong dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita hadir di majelis taklim, majelis fasohah, majelis fikih. Ini sebenarnya di antara niatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi rabbani. Rabbani orang yang mengabdi kepada Allah. Dengan cara apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang mau mempelajari ilmu agama Islam
Setelah kita pelajari, kita niat amal di dalam kehidupan kita sendiri dan kita sampaikan kepada yang lain. Insyaallah ya. Nah, masyaallah. Ini kita niatkanlah. Ini rata-rata kan pun usia sepuh pensiun nggih. Nah, bagaimana sisa-sisa umur ini semuanya aja kita polkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah ya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Pada pengajian sore hari ini. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Ya, sejarah penamaan surat-surat Al-Qur'an itu kalau di dalam ilmu qiraah sab'ah atau mustalah tafsir juga disebutkan, namanya itu adalah langsung yang memberikan nama tauqif dari nabi, maknanya nabi langsung yang memberi nama. Ini kumpulkan ayat ini dengan ini dengan ini dengan ini, kemudian beri nama surat Al-Fatihah. Ini ayat ini dari ayat sekian sampai 100 200 sekian beri nama surat Al-Baqarah. Nah, di antara mungkin ya hikmahnya nabi memberikan nama di dalam surat Ali Imran ini karena di dalam kandungan surat Ali Imran ini banyak bercerita tentang keluarganya Sayyidina Imran dengan istri beliau Sayyidatuna Hanna, kemudian putri beliau yang bernama Maryam. Maka ini kan berapa lembar itu pembahasannya kan itu Imran, Hanna, Sayyidah Maryam, kemudian Nabi Isa. Dan sampai sekarang kan masih membahas Nabi Isa, ke? Nah, ini sampai akhir juz 3 ini Nabi Isa. Angkatan Pak, ke? Nah, nanti ada surat setelah ini namanya An-Nisa. Nah, di situ berbicara atau kandungannya isinya diantaranya apa? Tentang pernikahan. Nah, akhirnya Nabi memberikan nama dengan nama surat An-Nisa. An-Nisa kan artinya perempuan. Kemudian nanti ada surat laki yang bercerita tentang keluarganya juz 21 itu surat Luqman. Nah, keluarganya Luqman, bagaimana beliau membina keluarganya, memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk tidak mensekutukan Allah, tidak syirik. Maka Nabi memberikan nama surat Luqman. Tapi itu semua apa yang dikatakan oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi, semuanya juga wahyu dari Allah. Seperti yang di firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Nabi tidak berucap satu kata pun kecuali ucapan itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Makaten, Pak nggih. Nggih, baik. Wonten mulih ingkang tanglet, monggo. Cekap nggih. Nggih, Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا دوا رحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل طراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.